Assalamualaikum, saya Otong Neto, warga Kampung Sadang, Desa Cempaka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Saya hanya ingin menghimbau dan memberitahukan, jagalah pola makan kita, terutama hindarilah makan tundun dengan sikinya atau makan jambu batu diterai dengan sikinya. Tadi saya jam 8 pagi encan nyarap, encan barang hakan, saya makan jambu batu dan tundun, saya terai dengan siki-sikinya, ya tujuannya ingin cepat sebel. Ternyata saya langsung mules beteng dan saya bingung, saya telepon Pak RT, Pak RW, dan semua warga yang... Nah, udahlah, saya akhirnya nggak kuat, saya langsung ke kamar mandi jam 8 pagi. Jam 8 pagi sampai setengah 9, proses masih butuh perjuangan, sudah sekuat tenaga. Dan tadi juga maaf ya Pak RT, nge-WA saya katanya, gimana Bang Otong, udah keluar atau belum? Maaf, saya nggak bisa balas, karena saya sedang fokus ngehujun. Itu Pak RT, setengah 9 itu masih impot-impotan, belum ngeberujul ke handap, belum ngeberojol itu. Heras jasa, saya ngehujun jam 8, jam 9 masih di pertengahan. Walaupun akhirnya jam setengah 10, baru ngeberojol semua maruragan. Jadi, saya di sini hanya ingin memberitahukan, jangan pernah makan tundun diterai dengan siki-sikinya atau jambu batu dengan siki-sikinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak RT, RW, masyarakat, dan warga, tetangga, baraya yang sudah mendoakan. Akhirnya saya berhasil. Setengah 10, bayangkan dari jam 8 saya masuk WC. Setengah 10 baru keluar. Kuras-kuras jasa itu ngisi. Iya kecepol ya jangan nisang, orang yang ada tuh lain poho jangan nisang, gusti, yang ada yang baik.